Berikut ini cara untuk menghilangkan iklan di HP Realme. Di HP Realme ini ada dua iklan yang sudah terjadi. Pertama, iklan aplikasi yang terpasang di HP kita. Kedua, iklan dari browser. Ini bisa tonton sampai habis, saya akan mempraktikkan di dua merek HP. Di dua seri HP. Ini Realme yang pakai OS Lite, yang satu lagi Realme UI. Jadi kalau yang pakai OS biasa seperti ini, cara menghilangkan iklan, kalian silakan pertama cari aplikasi berupa iklan. Buka setelan atau pengaturan. Kemudian pilih aplikasi, pilih yang ini semua aplikasi. Dan di sini kalian harus bisa bedakan mana aplikasi iklan, mana aplikasi biasa. Aplikasi iklan biasanya ikonnya kosong, kemudian namanya kosong. Nah, itu pasti aplikasi iklan, buruan dihapus kalau nemu. Kemudian kalau kita cek di bagian penggunaan data ini. Nah, di data latar belakang ini, kalau dia banyak menggunakan data, padahal kita tidak menggunakan aplikasi ini, berarti dia merupakan aplikasi iklan. Selanjutnya, dia bisa saja nyamar jadi aplikasi lain. Kalau kalian lihat ada dua cuaca, salah satunya pasti aplikasi iklan. Jadi harus kita hapus supaya tidak mengganggu. Cara menghapusnya cukup mudah. Kalian bisa lihat di sini, pilih uninstall. Pilih OK. Nah, cari lagi yang lain. Jadi kalian harus cek satu-satu supaya HP kalian bebas iklan. Kemudian kalau di browser, tekan lama. Pilih info aplikasi. Ini saya contohkan di browser Chrome. Pilih notifikasi. Ini dimatikan. Nanti kedepannya tidak ada gangguan dari iklan. Atau dari sini juga bisa, yang ini. Semua notifikasi situs matikan. Nah, bagaimana kalau di Realme UI? Berikut ini. Kalau di Realme UI hampir sama. Kalian buka pengaturan, pilih aplikasi, manajemen aplikasi. Nah, di sini cari saja aplikasi iklan satu-satu. Kalau kalian curiga itu aplikasi iklan, dihapus. Dia namanya kalau di sini dibongkar. Nah, yang bongkar ini bukan uninstall. Terus kalau browser, kalian tekan lama, pilih icon i dalam lingkaran, pilih kelola notifikasi, ini dimatikan. Atau kalau kalian ingin mematikan situs yang langsung situs iklannya ini. Nah, dalam kondisi seperti ini dimatikan. Seperti itu. Silakan dicoba.